Hah? Oh, adanya Bu RT. Mana Bu RT-nya? Oh, lagi sibuk, iya. Yang jelas semua bakalan mati, Pak. Enggak ada yang abadi di dunia ini. Maka yang harus selalu kita ingat adalah ada hidup setelah mati, ada akhirat setelah dunia. Kita tidak selamanya hidup di dunia ini. Maka benar apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umur umatku, kata Rasulullah, baina sittin ila sab'in. Umur umatku, kata Rasulullah, antara 60 sampai 70 tahun. Maka kalau hari ini ada yang diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia haruslah bersyukur. Ada enggak di sini yang umurnya 70 tahun? Ada. Bapak nih. Alhamdulillah. Banyak ya yang umur 70 tahun. Padahal kalau kita mau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umur Rasulullah di saat dipanggil oleh Allah berapa? 63 tahun. 63 tahun Nabi meninggal dunia. Maka kalau malam ini di acara ini ada yang umurnya 62 tahun 11 bulan, berarti umurnya berapa lagi? 11 bulan lagi. Udah makan yang enak-enak udah. Kagak pakai dipantang udah. Kalau kita melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kematian tidak melihat umur usia kita. Ada yang umurnya sampai 1000 tahun. Ada gak yang 1000 tahun? Ada, Pak. Nabi Adam 1000 tahun meninggal dunia. Ada yang umurnya di dunia hidupnya 60 tahun, Rasulullah 63. Ada yang umurnya sampai 20 tahun hidup di dunia, baru kemudian dia meninggal dunia. Ada yang baru sebulan dia lahir ke dunia, kemudian dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada yang di dalam kandungan, dia pun kemudian meninggal dunia kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kematian adalah suatu kepastian.